Show para Wibuwaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, gue nggak mau opening panjang lebar gitu ya, karena ya di sini gue mau ngebahas gitu menurut pandangan gue sendiri, kenapa anime Kage no Jutsu Rekusa itu punya 20 episode. Kenapa nggak 24 episode? Biasanya kan anime dengan episode 20-an itu punya 24 episode, sedangkan Kage no Jutsu Rekusa itu punya 20 episode. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu jawabannya, tapi sesuai pandangan gue aja, yang dimana jawabannya simple banget, karena 20 episode udah lebih dari cukup buat ngadaptasi 4 volume LN-nya. Nah, pasti lu banyak yang bilang atau banyak yang nanya gitu ya, lah kalau gitu pasti banyak skipnya dong bang. Jawabannya jelas iya, anime zaman sekarang gitu mana sih yang gak ada skipnya gitu. Coba sebutin dah anime yang kagak ada skipnya di zaman sekarang. Yang gue tahu terakhir anime gak ada skip-skipnya itu ya sekitar tahun 2015 sampai 2016-an. Setelah itu ya mulai banyak gitu anime dengan cerita di skip. Nah, kalau gue bahas kenapa anime zaman sekarang itu banyak skip-skipnya, bakal panjang banget cuk pembahasannya dan bakal keluar konteks juga gitu. Jadi ya, kapan-kapan aja lah gue bahas. Yang mau gue kasih tahu sih ya, udah lumrah aja gitu kan anime zaman sekarang banyak skipnya. Makanya ya lu jangan kaget kalau nanti bakal banyak adegan di skip dari anime Kage no Jutsu Rekusa. Dan kenapa gue bisa bilang 24 episode itu bisa ngambil atau mengadaptasi 4 volume LN-nya? Itu karena anime dengan 12 episode mayoritasnya yang ngambil 2,5 volume LN-nya. Jadi kalau 12 episode dikurang 2 sisa 10 episode, dan 10 episode itu udah lebih dari cukup buat mengadaptasi 2 volume LN-nya. Nah, karena 10 episode itu udah cukup buat mengadaptasi 2 volume LN, harusnya 20 episode udah cukup buat mengadaptasi 4 volume LN. Dan ya itu menurut logika gue aja gitu ya, walaupun ya kayak yang gue bilang tadi pasti bakal banyak gitu adegan yang di skip-skip. Dan karena LN atau light novel dari Kage no Jutsu Rekusa atau Shadow Garden itu kan baru nyampe 4 volume LN gitu ya, berarti ya 20 episode udah lebih dari cukup lah buat mengadaptasi seluruh chapter LN-nya atau light novelnya yang udah rilis hingga saat ini. Jadi bagi pihak studio gitu kan, kalau mereka bisa mengadaptasi seluruh isi LN atau light novel dari Kage no Jutsu Rekusa dalam 20 episode, kenapa harus 24 gitu? Dengan standar skip yang sama gitu kan, kayak skip anime-anime lain yang ya mayoritasnya segitulah. Skip anime-anime lain juga berarti ya mereka bisa mangkas dana gitu kan, motong budget yang mungkin aja gitu kan buat project-project lainnya yang mereka butuh budget juga. Jadi ya pihak studio atau pembisnis pasti ya lebih milih 20 episode gitu, karena ya 20 episode dengan standarisasi biasa aja udah lebih dari cukup gitu kan buat mengadaptasi seluruh isi LN-nya yang berarti budgetnya lebih dikit. Kenapa harus 24 episode yang emang gitu kualitasnya lebih bagus, ceritanya lebih detail, tapi ya ngeluarin budgetnya lebih banyak ya. Kalau gue sih lebih milih 20 episode ya, kalau gue jadi pihak studionya juga gitu. Tapi ya alasan gue bilang 20 episode bisa ngadaptasi 4 volume LN-nya bukan cuma karena yang gue sebutin tadi gitu, bukan karena logika gue doang, tapi gue bilang kayak gitu juga karena episode 1 animnya. Yang dimana episode 1 anim dari Kage no Jutsu Rekusa adalah prolog di volume 4 LN-nya, yang harusnya nggak mungkin dijadiin episode 1 anime kalau volume 4-nya nggak diadaptasi ke dalam animenya. Jadi ya harusnya anime Kage no Jutsu Rekusa bakal mengadaptasi 4 volume LN karena episode 1-nya udah ngambil prolog dari volume 4 LN-nya. Dan ya pasti bakal ada yang nanya juga gitu, kok masa lalu cheat begitu gitu ya, bukannya dia punya masa lalu yang penuh komedi gitu ya. Yang ya pertanyaan itu pasti bakal muncul gitu buat yang baca manganya doang. Jadi ya gue bisa maklum aja gitu karena ya mereka nggak baca LN-nya. Dan buat pertanyaan itu bakal panjang banget jawabannya, yang ya mungkin nanti bakal gue bahas gitu ya di video review anime Kage no Jutsu Rekusa gitu. Cuma ya gue nunggu 3 episode dulu nih cuk, baru ya gue bisa nge-review, karena ya baru episode 1 apa yang mau di-review anjir. Ya itu aja sih bacotan gue kali ini, yang dimana ya gue pengen ngebahas aja gitu menurut pandangan gue kenapa anime Kage no Jutsu Rekusa itu punya 20 episode. Dan jangan lupa ngopi hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.